Rang undang-undang RUU Perubahan Iklim Negara akan dibentang Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA pada sidang parlimen akan datang. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Mansor Othman berkata pihaknya kini di peringkat akhir menyiapkan kerangka undang-undang perubahan iklim tersebut. RUU tersebut antaranya bertujuan menjamin adaptasi perubahan iklim bagi mengurangkan impak banjir besar. No, untuk satu yang jadi adaptasi itu kalau climate change lah, itu untuk penyesuaian tentang jadi itu yang kita sedang terutama sekali kalau yang bagi perhatian tentang usaha mitigasi dan juga tentang satu lagi dengan circular economy lah, untuk ekonomi hijau. Beliau berkata demikian selepas merasmikan rumah pam tebatan banjir di Teluk Kumbar. Jelasnya, rumah pam itu bakal memberi manfaat kepada 21,800 penduduk yang berada dalam kawasan pelindungan banjir seluas 7 km persegi.